Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, ini saya mau review. Bahan ileng-ileng yang kapan hari juga saya kasih video, tapi di video pendek, video short. Nah, ini kemarin sebetulnya sudah tinggi ini trubusnya, tapi sayang habis diinjek-injek sama ayam atau kucing ini, karena di sini banyak sekali kucing dan ayam. Untuk perakarannya udah bagus betulnya. Nah ini nah, ini ada ini juga, nggak tahu ini kayak apa, ini kayak rap atau apa. Terus yang ini kelihatan kecilnya ada dua. Nah, ini rantingnya banyak yang mati. Karena banyak kucing. Tapi rantingnya sudah bagus betulnya. Oh, akarnya. Nah, ini kan kelihatan. Ini sengaja masih saya taruh di wadah ini, belum kasih pot. Saya pikir ini untuk ground, ke tanah langsung. Ini akarnya banyak di bawah ini. Akar serabutnya banyak yang keluar. Eman-eman. Habis diinjak-injak sama kucing, jadi banyak rantingnya yang patah. Dan ini enggak karu-karuan, kering. Dan saya harap nanti kedepannya bisa hidup. Biar nanti bisa diarahkan ini mau gimana, karena untuk perakarannya sih sudah oke. Ini sudah pecah akar juga, tapi masih saya timbun. Oh, ini ada akar kecil belakang. Oh, masuk. Atau sebaiknya ini dipotong segini aja ya. Nah, akarnya ini sudah sama dengan batang. Kalau ini potong sini, karena ini sebetulnya akar, ini batang utamanya. Nah, ini juga akar, batang utamanya mau tidurin loh, meliuk ke sini. Ini sebetulnya konsepnya belum tahu sih mau gimana, tapi melihat ranting-ranting yang lagi kering ini jadi tambah jadi awal lagi nunggu ranting-ranting yang lain tumbuh besar. Jadi belum ada ke depan ini jadi kayak apa. Cuman untuk kondisi
akar dan batangnya ya ini ngerayap. Sebetulnya ini saya mau pakai gaya rap, tapi nggak tahu ini kayak gini banyak yang patah rantingnya. Nah ini untuk akarnya sudah oke. Ini akar dominan besar nih. Ini juga, ini akar pecah, pecah ini, pecah lagi ini bagus. Kalau yang ini enggak lah. Tapi dalam itu bukan dalam sih, tapi ke arah ke sana itu ada akar dua. Nah ini sama ini nggak kelihatan ya. Nah kelihatan nih. Nah, ini sama ini. Jadi konsepnya nggak tahu ini kayak apa. Ini kemarin juga saya potong segini, lah ini juga patah. Ini patah, udah kering. Ini patah, semua patah. Kurang perlindungan. Sebetulnya ini sangat subur untuk kehidupannya. Nah itu tadi gara-gara kucing, kucing lagi yang disalahkan. Nah ini juga bagus kak, betul ya. Oh ini akar utamanya meliuk ke sini, jadi tiduran. Ya ini semoga aja nggak jadi layu. Biar nanti ini bisa naik ke atas, nanti saya kasih penyangga aja untuk menopang kehidupan berikutnya. Biar nanti konsepnya bisa dimulai untuk kedepannya. Nah ini untuk media juga masih pasir sama apa ya, sedikit sekam lapuk kemarin. Tadi belum pernah kena. Oh ada sih koi, koi kambing. Ini hasil donggelan. Ya gaya dari alam ini, asli dari alam, belum diapa-apain selama ini. Cuman habis potong terubus lah kucingnya deh merajalela. Nah semoga aja nanti kedepannya bisa bagus rantingnya dan bisa dikonsep sesuai yang kita inginkan. Mungkin sampai di sini aja. Kalau ada saran, mohon teman-teman komen. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya